bangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Sampurasun. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Warga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan besar dalam proses pembangunan. Untuk dapat membina keluarga, dibentuk gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK. Hal itu menjadi dasar program PKK Desa Mekargali. Bersama saya, Lani Nurlaini SE, sebagai Sekretaris TP PKK Desa Mekargali. Yuk kita ikuti program unggulan PKK Desa Mekargali. Selain program utama, TP PKK Desa Mekargali juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang digelar baik oleh TP PKK Kecamatan maupun TP PKK Kabupaten. Seperti pertemuan rutin yang baru-baru ini digelar oleh TP PKK Kecamatan di kawasan wisata Cikaupak. Sekretariat TP PKK Desa Mekargali terletak di Jalan Stasiun Ciganea, nomor 1, RT 07, RW 03, satu lokasi dengan kantor Desa Mekargali, sehingga memudahkan kami dalam berkoordinasi dan saling memberikan dukungan dengan pemerintah desa. Di bidang kesekretariatan, kami rutin melaksanakan rapat, baik rapat kerja maupun rapat evaluasi, seperti yang saat ini kami laksanakan. Nah, hari ini kita akan membahas program untuk evaluasi kinerja TP PKK Desa Mekargali. Kita lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu mengenai stunting yang ada di Desa Mekargali ya. Untuk menjaga fungsi kelembagaan berjalan dengan baik, sebagai sekretaris saya harus memastikan kelengkapan administrasi dilaksanakan dengan efektif dan konsisten. Maka dari itu, setiap bidang dan kelompok kerja wajib menggunakan buku administrasi sesuai dengan buku panduan Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Sehingga, kegiatan memiliki data dan termonitoring agar dapat dievaluasi dan disusun program pengembangan yang terjaga data dan catatannya dengan baik. Pokja 1. Pengajian rutin bekerja sama dengan Puskesmas Jatiluhur mengadakan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Program ini rutin dilaksanakan setiap hari Kamis, minggu kedua, diikuti oleh seluruh warga terutama ibu-ibu seluruh Desa Mekargali. Yang unik dari kegiatan ini adalah kami mengadopsi sistem posbindu yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu pemeriksaan kesehatan di tempat yang sama sesudah pengajian selesai. Dalam kegiatan itu juga, kami menggandeng pihak Puskesmas Kecamatan Jatiluhur untuk memberikan edukasi kesehatan secara interaktif bersama jamaah pengajian. Pokja 2. Pendidikan anak usia dini dan pengembangan UP2K hasil karya warga Desa Mekargali. Kami memiliki satu lembaga pendidikan anak usia dini yang dibina langsung oleh TP PKK Desa Mekargali.
PAUD tersebut kini telah memiliki 20 siswa dan berkualifikasi PAUD terpadu. Kader-kader kami aktif memberikan pembinaan dan penyuluhan sebagai komitmen pentingnya lingkungan ramah anak dimulai dari PAUD Al-Milad. Selain itu, pada program yang meningkatkan kesejahteraan keluarga saat ini, Pokja 2 aktif mendukung industri rumah tangga yang telah mampu memproduksi cemilan tradisional yang dikemas secara modern, higienis, bersertifikat halal, memenuhi standar kesehatan Uni Eropa, sehingga produk ini sudah dipasarkan hingga ke luar negeri, di antaranya Belanda, Atlanta Amerika, Malaysia, dan Korea. Pokja 3. Penanaman tanaman memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Selain itu, penanaman sayuran dengan metode hidroponik. Sesuai dengan pokok-pokok PKK yang senantiasa memberikan dukungan, kami juga mendukung program pertanian yang memanfaatkan pekarangan rumah seperti usaha pembibitan dan laboratorium hidup tanaman buah-buahan di kawasan perumahan Bukit Berbunga. Sebagai wujud upaya kami dalam menciptakan ketahanan pangan nabati dan hewani, juga dikembangkan sistem pertanian inovatif dan modern melalui model tanam hidroponik seperti pada kebun rumahan yang kini mampu memproduksi 20 kg sayuran segar bebas pestisida yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi sayur untuk satu area tinggal kebun rumah tersebut. Pokja 4. Kegiatan posyandu diantaranya penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin, pemeriksaan ibu hamil, dan pelayanan KB. Saat ini, kami memiliki 10 pusat pelayanan posyandu. Di antaranya adalah Posyandu Dewi Permanik 03. Seperti pada umumnya, posyandu melayani penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin, pemeriksaan ibu hamil, dan pelayanan KB. Untuk meningkatkan antusiasme baik orang tua maupun balita, kami memberikan reward bagi balita yang memiliki rasio kehadiran tertinggi. Juga, pemberian nutrisi tambahan seperti kalsium dalam susu dan nutrisi bergizi lainnya. Begitupun dengan ibu nipas yang memiliki rasio kehadiran tertinggi akan diberikan reward. Upaya-upaya tersebut terbukti efektif meningkatkan angka kesadaran masyarakat akan pentingnya hadir di posyandu. Demikianlah rapat untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan juga waktunya. Semoga kita dapat bersetra kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah program unggulan yang ada di TPPKK Desa Mekargali. Terima kasih telah menyimak rangkaian kegiatan kami dari awal sampai dengan akhir. Sebagai penutup, saya ada pantun. Temanku bernama Gali, cakep. Ah, jadi tentara, cakep. Kita nggak menjadi PKK Mekargali, cakep. Bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, cakep. Demikianlah program kerja PKK Desa Mekargali. Terima kasih kepada pengurus PKK Kabupaten, pengurus PKK Kecamatan atas bimbingan dan juga arahannya. Semoga PKK Desa Mekargali semakin kompak terus berkarya demi kemajuan Desa Mekargali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.